Hidu-hidu-hidu Sobat Kekupas Channel, balik lagi di channel yang satu ini ya. Oke Sobat Kekupas Channel, kali ini gua bagikan kalian tips ataupun trik cara cari ataupun wujud room yang bagus ya. Gua akan kasih tahu kalian pola room yang bagus ya. Jadi tak bosan-bosan membagi pola room yang bagus di slot apa ya. Nah oke Sobat Kekupas Channel, ini pola roomnya sudah bagus. Ini ada perkalian di lane atas, lane tengah, pakai merah yang paling bawah juga ada perkalian kalau dalam permainan ya. Pokoknya kalian coba cari room yang ada perkalian dalam permainan ya. Nah di video kemarin juga room yang saya bagikan ada perkaliannya. Misalnya ada perkalian, otomatis hasilnya lumayan bagus ya. Kalau misalnya kalian bertanya apakah langsung dapat jackpot, kadang-kadang dapat jackpot. Kalau misalnya kagak dapat jackpot, nah itu digantikan dengan splitter ya. Nah, tapi ke masalah sekarang kita coba dulu ya. Kita coba spin sebanyak 100 kali foto. Apakah kita berhasil mendapatkan jackpot atau hanya digantikan dengan splitter? Tapi tidak masalah, dapat splitter hasil ya. Jackpot ya kan. Tapi gua kagak bisa nebak hasil skater berapa, kagak bisa, karena kemarin-kemarin gua main dapat skater ada yang big win, ada yang megawin doang, ada yang megawin dapat skater berkali-kali, ada yang megawin, ada dapat skater berkali-kali dapatnya 6 kemarin. Wow mantap ya, dapatnya 6 kali ya. Wah mantap, langsung dikasih juga. Oke, mudah-mudahan dikasih ya banyak kita ya. Wah, uang banyak saja ya. Tuh, ini kita matikan dulu X8 speedernya ya. Aduh, kuatnya saja dia. Tempatnya hanya buat caratan sama kota sana. Nah, ke. Wah, mantap ini udah seru ini nih ya. Udah satu bisian ya. Mantap super win. Awal yang indah ini ya. Mudah-mudahan kita dapat lagi. Oke, kita buru lagi. Sekarang kita buru jackpot. Kagak dikasih jackpot. Wow. Oke, dapat pick ya. Tidak ada tiranya ya, ngomong ada tiranya. Wah, mantap kali itu ya. Gagak masalah. Wow. Sudah mau nih, sudah mau keluar nih sebenarnya. Nah, keluar ini. Mantap. Mudah-mudahan dikasih super lagi. Lumayan. Lumayan. Kagak masalah, kita nikmati apa yang ada. Mantap nih keyboard itu ya. Mantap ya guys. Dapat bocil hijau satu lane, lumayan udah super ini ya, udah ada 1B19. Merah kakek ah. Cuma dapat satu capek ya, ini capek sama cucunya ini, itu yang suka bawa poin karatan. Aduh lumayan nih ya kan, udah mau 2B nih, 1,7. Mana 2B nya mana? Lumayan, hampir 2B nya 1,870.
mana mana. Udah mau 2B. 1,918. Mana 2B-nya? Tadi kagak masalah, kita dapat super win, 2 kali super win ya. Ini masih dalam 100 kali putaran, lumayan ya kan. Ya biasa kalau misalnya kalian udah dapat 2 kali super win, untuk yang ketiga itu biasa sih ya agak jauh, tapi nggak terlalu jauh kalau misalnya roomnya berpola seperti tadi, polanya lengkap. Biasa kalau polanya lengkap, di lane atas ada perkalian, lane bawah dan lane tengah itu biasanya supernya berdekat-dekatan lah, agak jauh-jauh amat. Ya, seperti tadi ya kan, agak jauh-jauh aman. Pokoknya dalam 100 spin udah 2 kali super win kita. Mantap lah. Ya oke, kita coba tambah lagi ya. Seperti biasa 100 kali. Mudah-mudahan dikasih lagi skater ya. Biasa sih kalau turunannya seperti tadi itu enggak dapat lagi skater nya di 300 pinan ataupun sampai 500 pinan ya kan. Saya kalau lewat 500 pinan berhubung seperti tadi langsung auto jackpot gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngejar jackpot itu nggak terlalu jauh ya, kadang-kadang di spinan 60 30 40, langsung dapat jackpot ya. Ya kalau kalian tanya jackpot apa bang ini kasih, gua nggak bisa memastikan jackpot akhirnya raya, yang penting jackpot. Karena kemarin gua main jackpotnya kakek biru, cewek pink, cewek itu ya, berdua. Mantap, tuh dikasih lagi, super win lagi. Mudah-mudahan dikasih gue ya, ngong ya. Waduh. Ini kita hidupkan X8 spinnya aja ya. Wow. Wah, mega win, gak masalah. Daripada big win lebih baik mega. Apa dikasih lagi ya? Lihat aja lah, mudah-mudahan dikasih ya. Mudah-mudahan, namanya juga permainan, siap menang, siap kalah. Menang, belum tentu kalah, sudah pasti itu. Oke, kita coba tambah lagi. Apakah dalam satu putaran itu dapat skater? Biasa kalau misalnya dalam satu putaran ketiga kagak dapat lagi skater, itu kita dapatnya di D5 ataupun D6 lah. Toko 4 kita dapat 5 atau 6 pasti dapat. Tapi kita ukur bet sama koin yang kita miliki, apakah sanggup untuk menyepit di 200-an ke depan. Kalau misalnya kagak sanggup, kalau misalnya kalian buru, kalian out dan cari lagi room yang baru. Itulah kira-kira tips dan trik yang sering gua gunakan di board Spotify ya. Itu untuk gua ya kan, kalau kalian lagi bertanya ya kan. Yang penting keyakinan dan main feeling-feeling aja. Ini sebenarnya tergantung hoki juga. Kalau misalnya trik dan tips lah kita terapkan, kalau misalnya kita agak hoki ya tetap agak hoki. Nah, namun kalian jangan terlalu nafsu untuk memainkan game yang satu ini ya. Kita main santuy-santuy aja. Dan agak keluar-keluar lagi skaternya ya. Hasil seperti mantap. Bikin siapa ya? Apaan nih ya, putar-putar gak mau lambat-lambat, gak si jackpot mungkin ya.
nah. Kalian, waduh, pastinya. Apa ini ya? Mau dikasih lonjek? Oh, biasanya kalau sering terjadi seperti itu tuh kita udah mau dikasih jackpot, kadang-kadang cuma ya ketukar nih kan. Aduh, maunya dikasih tadi ya. Wah, udah gak masalah, udah lumayan nih kan. Tadi cuma modal yang gua bawa 1,700an lah ya kan. Udah dapat 5B ya, lumayan ya buat kita bagi-bagi kepada sobat Kakuma Channel ya. Pokoknya di sini kita hanya satu untuk semua. Oke, ini langsung gua akhiri dulu karena tip yang gua miliki nantinya akan gua bagi-bagi kepada sobat Kakuma Channel lah. Oke, cukup sekian dan terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam Kobra Checkpoint.